Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasanya pada malam Jumat ba'dal isya, kita hanya mengkaji satu materi saja, yaitu kitab Mulakhas al-Fiqhi. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Musannif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, babun fi bad'i siyamil yaumi wa nihayatihi. Bab pembahasan tentang permulaan puasa dan akhirnya. Permulaan puasa dan juga akhir dari puasa dalam sehari. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan kepada kalian, laylatas siyami, pada malam bulan puasa, arrafathu ila nisaikum, berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, istri-istri kalian, mereka adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian semuanya adalah pakaian bagi mereka. Yang namanya pakaian ini sesuatu yang memberi manfaat pada tubuh kita, dan kemudian sesuatu yang menutupi aurat kita. Maka demikianlah suami istri. Suami istri adalah dua anak manusia yang berkumpul dalam yayasan atau rumah tangga yang saling memberi manfaat. Dan kemudian juga saling menutupi aurat mereka, saling menutupi aib-aib yang ada dalam rumah tangga mereka. Jangan sampai aib tersebut tersebar di luar rumah mereka. Kecuali jika memang seseorang ingin mencari solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi, yang tidak mungkin diselesaikan kecuali harus menyampaikan aib yang ada dalam rumah tangganya. Dan setelah itu kemudian ditutup rapat-rapat. Tidak boleh seorang pun mengetahuinya, ya, kecuali suami istri tersebut. Bahkan jika perlu, anak-anaknya juga tidak tahu, orang tuanya juga tidak tahu, apalagi kerabat dekatnya. Karena ibaratnya kita adalah pakaian bagi istri kita, istri kita juga pakaian bagi kita. Sekali lagi, fungsi pakaian itu apa? Untuk menutup aurat. Aurat ini adalah cacatnya. Cacat yang paling besar bagi seseorang kalau nampak. Karena itu aurat ini dalam istilah Al-Qur'an kan dinamakan juga sau'ah. Sau'ah. Itu aurat. Sau'ah artinya aurat. Karena memang kalau dinampakkan kepada orang lain, ini akan membuat cacatnya orang tersebut. Dan kemudian membuat jeleknya orang tersebut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui sungguhnya kalian, kuntum kalian asalnya takhtanuna anfusakum. Kalian mengkhianati diri-diri kalian.
Allah Subhanahu wa taala melarang mereka pada malam hari untuk berhubungan intim suami istri setelah selesainya sholat isya atau mereka tertidur. Ya, mereka tertidur. Sebelum makan, minum atau melakukan hubungan intim suami istri. Ini tertidur, maka setelah itu enggak boleh untuk makan, minum dan kemudian juga berhubungan intim suami istri. Ini asalnya demikian. Namun tentu hal ini sangat memberatkan sehingga ada di antara mereka yang mengkhianati diri mereka sendiri. Melakukan hal-hal tersebut. Fataballahu alaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kalian semuanya, wa'afa ankum, dan memaafkan kepada kalian semuanya. Maka datanglah keringanan Allah Subhanahu wa taala, fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang bashiruhunna, bermubasyarahlah dengan mereka. Berhubungan intimlah dengan mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dari anak-anak yang saleh. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Tsumma atimmu syiyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadi rukhsatum minallahi ta'ala lil muslimin. Ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin. Wa raf'un lima kana 'alaihi al-amru fi ibtida'il Islam, dan mengangkat terhadap apa, terhadap perurusan yang asalnya mereka berada di atasnya pada permulaan Islam. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, maka sungguhnya perkaranya, innahu kalau dalam bahasa pondokannya tituhunya di sini adalah husaan. Karena itu kalau orang pondokan mengatakan innahu sa'yaktine kelakuan. Fa innahu kana idza aftara ahaduhum, maka sesungguhnya kana idza aftara ahaduhum, apabila berbuka salah seorang di antara mereka, innamal lahu aklu wa syurbu wal jima'u ila salatil isya'i, hanya saja yahilu lahu, halal baginya al aklu wa syurbu, makan dan minum, wal jima'u, dan jima' ila salatil isya'i, sampai waktu salat isya' saja. Au yanamu qabla dhalika, atau dia tidur sebelum hal itu, tidur sebelum makan dan minum atau sebelum berhubungan dengan istrinya. Kalau tidur, maka setelah bangun, maka tidak boleh lagi untuk makan, minum atau berhubungan dengan istrinya. Famata, maka kapan saja nama ia tidur, au shalal isya'a, atau ia telah melaksanakan salat isya, hurima alaihi ta'amu wasyarabu wal jima'u ila lailatil qabilah, diharamkan atasnya at-ta'amu, makanan, wasyarabu, dan minuman, wal jima'u, dan jima' ila lailatil qabilati, sampai pada malam yang berikutnya. Terus menawi badal isya sampun boten bareng makan dan minum, atau sebelum salat isya ternyata ketiduran, maka tidak boleh makan, enggak boleh minum, dan juga enggak boleh hubungan suami istri. Sangat berat sekali. Karena itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari, ada sebagian sahabat yang pada siang harinya ini bekerja, kemudian pada sore harinya pulang ke rumah, kemudian dicarikan makanan oleh istrinya. Karena saking capeknya akhirnya napa? Ketiduran. Nah, setelah ketiduran, kemudian istrinya datang membawa makanan, ternyata suaminya sudah tidur. Akhirnya napa? Boten bareng makan dan minum. Sampai kemudian masuk waktu pagi hari, hanya kemudian bekerja,
pada waktu siang hari pingsan. Pada siang hari pingsan. Karena memang berat ya. Siang hari bekerja, malam hari enggak makan dan minum karena ketiduran, kemudian pagi harinya harus berpuasa lagi dan kemudian bekerja. Akhirnya pingsan. Karena itu Allah SWT kemudian memberikan keringanan. Fawajadu min dhalika masyakotan kabirotan. Maka mereka menjumpai min dhalika dari hal itu masyakotan kabirotan, kesulitan yang sangat besar. Fanazalat hadhil ayatu, kemudian turunlah ayat ini. Fafarihu biha farohan syadida. Akhirnya kemudian mereka bergembira dengan gembira yang sangat. Haitsu abahallahul akla, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan makan, wasyurba dan minum, wal jima' dan berjima, fi ayyi lailah, fi ayyi laili, di malam yang manapun syaa ia mengendaki. As-shaimu, seorang yang melakukan puasa. Kapan saja seorang yang melakukan puasa menghendaki makan dan minum di malam hari atau berhubungan suami istri, maka dipersilahkan. Ila ayatabayyana dhiya'us subahi, hingga sampai jelaslah dhiya'us subah, ini cahaya waktu subuh, min sawadi laili, dari hitam-hitamnya waktu malam. Berarti boleh kemudian makan, minum dan lain-lainnya hingga terbitnya fajar shadiq yang kedua, dan itulah permulaan puasa dalam sehari. Fatabayyana minal ayatil karimati, maka jelas dari ayat yang mulia tersebut, tahdidu shaumil yaumi, batasan puasa sehari, bidayatan wa nihayatan, baik awalnya dan juga akhirnya. Fabidayatuhu min tulu'i fajri sani, maka permulaannya berasal dari terbitnya fajar sani, fajar yang kedua. Wa nihayatuhu ila ghurubi syamsi, dan akhirnya adalah sampai tenggelamnya matahari. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, fabi ibahatihi ta'ala akla wa syurba, dan di dalam dibolehkannya oleh Allah Subhanahu wa taala makan dan minum, ila thulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, dalilun, merupakan dalil, ala istihbabis suhuri, atas disunahkannya melakukan sahur. Sebagian ulama membedakan antara suhur dan sahur. Kalau suhur ini adalah perbuatan sahur, kalau sahur adalah makanan yang digunakan untuk bersahur. Wa fis sahihaini, dan di dalam dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasahharu, sahurlah kalian semuanya, fa inna sahura barakatun, sebab sungguhnya sahur di dalamnya terdapat keberkahan. Keberkahan adalah khairu al-kasir wa dawamuhu wa sabatuhu, kebaikan yang banyak dan terus-menerusnya dan tetapnya. Wa qad warada fit targhibi bisuhuri atsarun katsiratun. Waqat warodan, dan sungguh telah datang fitar ghibi, dalam anjuran untuk melakukan sahur, asarun kasiratun, asar-asar yang banyak, riwayat-riwayat yang banyak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau bijur'ati ma'in, walau dengan tegukan air, walaupun hanya dengan minum air, maka hendaknya kita melakukan sahur. Karena pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab adalah aklatu suhur, makan sahur. Wa yustahabbu ta'khiruhu, dan disunahkan mengakhirkannya, ila waqti infijaril fajri, sampai waktu infijaril fajri, tersebarnya fajar, ini fajar
as-sani, yakni fajar sani, ini sudah benar-benar terbit. Walau istaiqadul insanu, dan kalau seandainya seseorang bangun, wa alaihi janabatun, dan pada dirinya terdapat janabat, au tahuratil haidu, atau seorang wanita yang haid dia telah suci, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, fa innahu maka sesungguhnya, yabda'u nabis suhuri, mereka memulai dengan sahur. Kalau seandainya seorang terlambat, napa? Terlambat bangun maka hendaknya segera memulai dengan sahur. Wa yasumuna, dan dia puasa. Wa yuakhiruna al-iktisala ila ba'da tulu'il fajri. Wa yuakhiruna, dan mereka mengakhirkan iktisala mandi ila ba'da tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Tetes menawi kita napa? Dalam keadaan junub, kita terlambat bangun, sudah mendekati waktu terbitnya fajar, maka dahulukan dulu napa? Sahur, baru kemudian nanti mandinya setelah terbitnya fajar. Apakah boleh kita dalam keadaan junub ketika memasuki waktu fajar? Jawabannya boleh. Tidak mengapa masuk waktu fajar sedangkan kita masih dalam keadaan junub, belum mandi. Sebagaimana hal ini telah terjadi pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'dun nasi, dan sebagian manusia, yubakiruna bitasahuri, mereka bersegera melaksanakan sahur, li'annahum yusiruna, karena mereka begadang mu'damal layli, di kebanyakan waktu malamnya. Biasanya pun apa? Wonten ingkang begadang ngantos jam pinten? Jam kali, nggih. Ada yang sampai jam 2. Ada yang sampai jam 1. Karena takut nanti tidak bisa sahur, akhirnya jam 1 sahur, atau jam 2 sudah sahur kemudian tidur. Summa yatasaharuna, kemudian mereka melakukan sahur, wa yanamuna, dan mereka tidur, qabla al-fajri bisa'atin, sebelum sholat fajar bisa'atin, dengan beberapa jam. Kalau jam 4 subuhnya, jam 2 berarti 2 jam, jam 1 berarti 3 jam, ada yang mungkin sampai jam 12. Wonten mboten? Nah, ini pas bulan puasa biasanya pun kathah ngeten iki. Biasanya memang setan datang ya, dengan was-wasnya yang lemah. Ya, lemah mawon kados ngeten nggih. Lemah aja seperti itu. Bagaimana kalau kemudian ketika memang was-wasnya itu tidak lemah, yaitu di selain bulan Ramadan. Summa yatasaharuna wa yanamuna qabla al-fajri bisa'atin, dengan beberapa jam. Wa haula'i, dan mereka, qad irtakabu 'iddata akhtha'in, mereka itu telah mengerjakan beberapa kesalahan. Awalan yang pertama, li'annahum shaumu qabla waqti siyam. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka shaumu, mereka berpuasa, qabla waqti siyami, sebelum waktu napa pak? Berpuasa. Jam kali sampun napa? Sampun puasa. Padahal mungkin waktunya puasa jam 4 misalnya. Berarti sebelum tiba waktunya berpuasa, dia sudah berpuasa. Maka ini sebuah kesalahan. Walaupun puasanya sah. Walaupun puasanya napa? Sah. Tapi ini sebuah kesalahan yang tentunya akan mengurangi pahala puasanya. Sebenarnya kita akan mudah ya. Akhirkan sahur sehingga nanti ketika apa? Masuk waktu pagi, waktu siang, kita masih kondisi badan kita bisa masih fit. Bahkan dianjurkan kita kalau sahur ini dengan menggunakan kurma.
Karena terbukti juga memang secara empiris bahwasannya kandungan air dalam kurma itu juga cukup banyak ya. Demikian juga glukosa yang ada dalam kurma ini cukup bagus. Sehingga kalau kita minum, kita makan kurma biasanya siang hari dalam suasana yang sangat panas pun kita tidak mengalami dahaga, kehausan yang sangat. Pernah buktikan atau mboten? Kalau belum membuktikan, bisa dibuktikan insyaallah ya. Bisa dibuktikan. Insyaallah siang hari kalau kita pagi hari kita makan kurma ketika sahur, itu insyaallah kita ketika suasana sangat panas pun insyaallah kita tidak begitu merasakan kehausan insyaallah. Sanian yang kedua, yatrukuna salatal fajri. Mereka meninggalkan salatal fajri ma'al jama'ati bersama dengan jamaah. Faya'sunallaha, maka mereka bermaksiat kepada Allah bitarki ma aujaballahu alaihim, dengan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT ke atas mereka min salatil jama'ati, dari salat berjamaah. Kebanyakannya seperti ini. Ketika begadang malam akhirnya fajarnya jadi terlambat. Terlambatnya kadang bukan hanya ikut dalam berjamaah. Terlambatnya bukan dalam berjamaah. Tapi yang ketiga, salisan rubama, kadang-kadang yuakhiruna sholat al-fajri, mereka mengakhirkan sholat al-fajr an waktiha, dari waktunya. Fala yusallunaha, maka tidaklah mereka melakukan sholat fajar illa melainkan ba'da tulu isyamsi, setelah terbitnya apa pak? Asyamsi, setelah terbitnya matahari. Kadang seperti ini, wahada asyaddu jurman wa a'dhamu isman, ini lebih sangat dosanya dan sangat besar dosanya. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan salat. Siapa orang yang melakukan salat namun celaka? Alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu an salatihim, dari salat mereka sahuna, mereka lalai sehingga mengakhirkan dari waktu pelaksanaan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, alladzi qala fi kitabihi alladzina hum an salatihim sahun wa lam yakul fi kitabihi alladzina hum fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya. Artinya mereka itu adalah lalai dari salatnya, yakni tidak melaksanakan salatnya tepat pada waktunya. Bukan mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang lalai ketika melaksanakan salatnya. Kalau seandainya firman Allah Subhanahu wa taala alladzina hum fi salatihim sahun, maka sungguh ini sangat memberatkan kita semuanya. Karena banyak di antara kita ketika sedang salat ini lalai di dalam melaksanakan salat. Wala budda, dan tidak boleh tidak atau harus, wala budda dan harus, an yanwiya, ia berniat asyama, berpuasa al-wajibah yang wajib, minal layli, dari waktu malam. Falau nawasyama, kalau seandainya dia berniat puasa, walam yastaikib, dan tidaklah ia terbangun illa ba'datul il-fajri, kecuali setelah terbitnya fajar, fa'innahu yumsiku, maka ia menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang batalkan puasa. Wasiyamuhu sahihun, dan puasanya sah, tamun, sempurna insyaallah. Jadi kalau seorang dia sudah berniat di waktu malam hari kemudian ternyata tidak bisa bangun untuk melaksanakan sahur, maka dia wajib untuk berpuasa dan puasanya sah, puasanya sempurna insyaallah taala.
Wa yustahabbu dan disunahkan ta'jilul iftari. Dan disunahkan ta'jilul iftari untuk mendahulukan berbuka idza tahaqqaqa ghurubus syamsi. Apabila telah benar-benar terwujud ghurubus syamsi tenggelamnya matahari bi musyahadatiha dengan menyaksikan tenggelamnya matahari aw ghalaba 'ala dhannihi atau ghalaba 'ala dhannihi sudah ia sangka dengan sangkaan yang kuat bi khabari siqatin dengan adanya pengkhabaran dari orang yang terpercaya bi adzanin dengan adzan au ghairihi atau selainnya. Selainnya di sini misalnya adalah penanggalan yang ada dengan menggunakan taqawim, dengan menggunakan penanggalan-penanggalan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita melalui Departemen Agama atau yang lainnya. Dasarnya fa'an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la yazalun nasu, manusia senantiasa bi khairin, dalam keadaan baik, ma'ajjalul fitrah, selagi mereka mendahulukan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, di dalam apa yang beliau riwayatkan dari al-rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla, inna habba ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling saya cintai, ahabba ibadi ilayya, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling saya cintai, a'jaluhum, yang paling dahulu di antara mereka, apanya? Fitron, berbukanya. Jadi inna habba ibadi, sesungguhnya yang paling saya cintai dari hamba-hambaku adalah a'jaluhum fitron. Inna habba ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Semakin kita mempercepat berbuka puasa kita, maka kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya kalau memang sudah tiba waktunya berbuka, maka hendaknya kita segera berbuka. Yang menjadi masalah Bapak-bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kita enggak punya sesuatu yang kita pergunakan untuk berbuka? Jawab, kita niat berbuka. Kita niat napa? Berbuka. Jadi kalau sudah tiba waktunya salat maghrib atau waktunya maghrib, maka kita niat napa? Niat buka. Niku sampun cekap. Itu sudah cukup bagi kita. Kalau memang tidak ada sesuatu yang kita bisa pergunakan untuk berbuka. Wa sunnatu, dan sunnahnya, an yuftira ala rutabin. Seseorang dia berbuka menggunakan rutab, menggunakan kurma yang basah. Sanes damel nopo? Gorengan nggih. Sanes nopo? Mboten damel gorengan nggih, tapi nopo? Rutab, kurma yang basah. Tapi kadang kurma ini malah tersingkirkan ketika berbuka nih. Kurma malah tersingkirkan. Padahal itulah yang disunahkan. Karena kalau kita tinggalkan tidak masalah, tapi kita menyelisih sesuatu yang utama. Wa sunnatu, dan sunnahnya, ayyuftira, seseorang berbuka ala rutabin, dengan menggunakan kurma yang basah. Fa illam yajid, maka jika dia tidak menjumpai, fa ala tamrin, maka hendaknya dia berbuka dengan menggunakan kurma yang kering. Alhamdulillah rutab sama niki wonten negeri kita wonten nggih. Banyak rutab di negeri kita. Ada toko-toko yang sudah menjual rutab. Fa illam yajid, maka barang siapa yang tidak menjumpai, fa ala ma'in, maka hendaknya dia berbuka dengan menggunakan air. Syariat Islam datang membawa kebaikan untuk kita dan juga membawa kebahagiaan untuk kita. Karena itu hendaknya ya kita berusaha untuk berpegang kepada sunnah Rasul ini. Insyaallah banyak faedahnya. Insyaallah banyak faedahnya.
Karena ketiga makanan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, apalagi setelah tubuh kita ini mengalami rasa lapar dan rasa dahaga selama sehari. Liqauli Anasin, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau masih hidup, yuftiru qabla an yusalliya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum melaksanakan salat maghrib, ala rutabin, dengan menggunakan kurma-kurma yang basah. Fa illam takun, jika tidak dijumpai rutabun, kurma-kurma yang basah, fatamaratun, maka berbuka menggunakan kurma-kurma yang kering. Fa illam takun tamaratun, jika tidak ada kurma-kurma yang kering, hasawatin min ma'in, maka hasawatin min ma'in, ya, meneguk beberapa tegukan air. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Ketiga makanan ini adalah makanan yang mengandung unsur manis, ya, manis yang kemudian insyaallah berguna untuk liver kita, dan juga berguna untuk limpa kita dan juga lambung kita. Nah, silakan tanyakan kepada ahlinya nanti. Oke. Insyaallah banyak kegunaannya kalau kita makan dengan menggunakan benda-benda ini. Fa illam yajid rutoban, maka jika tidak menjumpai rutoban, tidak menjumpai kurma-kurma yang basah, wala tamron, dan tidak pula kurma, wala ma'an, dan tidak pula air. Pilihannya pun pinten? Tiga, nggih, napa? Kurma basah, kurma kering, lajeng napa? Air. Dahulukan tiga ini. Mpun didaulakan apa? Gorenganipun. Aftara ala matayasara min ta'amin wa syarabin. Aftara, maka berbuka, ala matayasara, apa, atas apa yang mudah baginya, min ta'amin wa syarabin, dari makanan atau minuman. Jika memang tidak ada, baru kemudian ya, monggo. Silakan. Wahunan, kita selesaikan ya ini ya. Ya, sambil santai kita selesaikan. Wahuna, dan di sini ada amrun, ada suatu urusan, yajibutan bihu alaihi, yang wajib untuk diperhatikan. Wahwa, yaitu anna ba'dun nasi, sesungguhnya sebagian manusia, qad yajlisu ala ma'idati iftarihi, kadang ia duduk ala ma'idati iftarihi, di hadapan hidangan berbuka puasanya. Wa yata'asya, dan kemudian dia pun makan malam. Wa yatruku sholatal maghribi ma'al jama'ati fil masjid, dan meninggalkan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Fayartagibu, maka yartagibu, dia melakukan bidzalika, dengan sebab perbuatannya tersebut, khata'an adziman, kesalahan yang besar. Wa huwa ta'akhuru anil jama'ati fil masjid, yaitu ta'akhur, ketinggalan dari melaksanakan salat jamaah di masjid. Wa yufawitu 'ala nafsihi sawaban adziman, dan dia meluputkan pahala yang besar atas dirinya. Wa yu'arridu lil 'uqubati, dan mencampakkan dirinya ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masyru'u, dan yang disyariatkan li shaimi, bagi seorang yang berpuasa, ayyuftira awalan, hendaknya dia berbuka terlebih dahulu menggunakan makanan yang ringan, yang berupa kurma basah atau kurma kering atau air. Summayadhabali sholati, kemudian dia pergi melaksanakan sholat. Summayata asyabak dadalika, kemudian nopo? Makan malam setelah sholat maghrib. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, sehingga dia bisa melakukan banyak kebaikan.
Dan biasanya kalau kita sudah banyak makan sebelum salat maghrib, biasanya ketika salat maghrib sudah napa? Sudah agak ada ngantuknya gitu biasanya gitu. Sudah ada ngantuknya. Belum lagi nanti setelah maghrib tambah lagi ketika napa? Ketika terawih ini tambah, nah, tambah ngantuk meli. Karena itu biasanya kalau terawih biasanya, ya mohon maaf, hari pertama banyak, hari kedua ya semakin banyak yang meninggalkan masjid. Biasanya begitu, karena dari hari ke hari biasanya makannya juga semakin apa? Semakin bernafsu, sehingga kata Imam Syafi'i kalau kita sudah banyak makan, maka nanti ibadah itu nanti akan semakin apa? Sulit, semakin berat bagi kita. Wa yustahabu, dan disunahkan an yad'uwa inda iftarihi, dan disunahkan dan yad'uwa untuk berdoa inda iftarihi ketika iftarnya, ketika berbuka puasanya, bima ahabba, dengan apa yang dia cintai. Ketika kita berbuka puasa, kita berdoa dengan apa yang kita senangi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-sha'imi, sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika berbukanya, da'watan ma turaddu, doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT, doa yang mustajabah. Ketika seseorang sedang berbuka puasa, di saat itu dia mendapati waktu yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Karena itu kita pergunakan kesempatan tersebut. Wa minad du'ai, dan di antara doa al-waridi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakula, seorang mengatakan, Allahumma laka sumtu, ya Allah, laka sumtu, karena engkau aku berpuasa. Wa ala rizkika, dan di atas rizkimu, ya Allah, aftartu, saya berbuka puasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara, apabila beliau berbuka, yakulu, beliau berdoa, dhahabat dhoma'u, telah hilang dhoma'u, telah hilang dahaga. Wabtalatil uruku, dan telah basah urat-uratku. Wasabatal ajru insyaAllah, dan telah tetap pahalaku insyaAllah. Kapan diucapkan doa ini bapak-bapak? Diucapkan apabila kita sudah berbuka. Karena itu dikatakan di sini, wa kana idza aftara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila sudah berbuka. Artinya desmundi, kita mendengar salat, kita mendengar muadzin adzan, kita makan kurma atau kita minum, setelah itu kita berdoa ini. Allahumma dzabat dhama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Wa hakadha, dan demikianlah yang bangi seyukyanya lil muslimi, bagi seorang muslim, ayat ta'alam, hendaknya dia dia mengambil ilmu, dia belajar, ahkama siyami, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, wal iftari, dan hukum yang berkaitan dengan iftar, waktan wa sifatan, baik waktunya dan juga sifatnya, hatta yu'addiya, sehingga dia menunaikan siyamahu, puasanya, alal wajil masyru'i, dengan cara yang masyru' al-muwafiqi, yang sesuai, li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hatta, dan sehingga yakuna siyamuhu, sehingga puasanya itu sahihan, sebagai puasa yang sahih, puasa yang benar, wa amaluhu makbulan indallah, dan amalannya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu adalah min ahamir umur, termasuk perkara yang paling penting, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan puasa, dan kita jangan bosan, walaupun mungkin setiap tahun kita ulang, karena memang yang namanya ilmu itu harus kita ulang. Banyak sekali hal-hal yang kita sudah mengilmui kemudian kita lupa. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laqad kana lakum, sungguh telah ada, lakum, bagi kalian semuanya, fi rasulillahi,
dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang banyak. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita pelajari bersama, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah ke depannya terus kita baca kitab Mulakhas Fikih ini, mudah-mudahan kita bisa menghatamkannya. Dan insyaallah kita terus memakai sistem begini saja nggih. Itu sistem pun para kiai insyaallah mekaten nggih. Sebatasan apa? Ya, biar jadi santri yang beneran nanti nggih. Tapi insyaallah begitu. Ya insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang dengan sistem yang seperti ini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.